Oke. Kesibukannya, kesehariannya seperti apa sih? Baik. Ini ceritanya kita gak kenal ya, sayang ya. Mbak Dian Ayu ya? Iya betul, Mas. Ini, ah, orang malah ikat sih cantiknya. Ini buat Ome satu. Mas, nyobain ini. Teh Asoy Geboy. Teh Asoy Geboy punya siapa? Nikmatnya. Minuman si nenek Maya. Putih dan gurih, montok dan mola. Teh Asoy Geboy. Kas tangan Godzilla. Silakan ngobrol ya. Lagi. Habis Maya ya? Ini minuman kamu ya? Iya. Iya. Teh Asoy Geboy itu. Teh Asoy Geboy namanya. Habis. Lagi. Saya suka tehnya hingga tetes terakhir. Woi. Punya tetes terakhir kayak pom ya. Coba mana tadi minumannya? Kalau dari saya habis nggak? Otok, ayo dibikinin. Lu sih, kadang-kadang lah. Gak usah banyak lah. Aduh, segitu aja. Ayo dihabisin. Aduh, dari istri tercinta. Katanya dikasih. Malaikat, habisin. Kalau sayang berarti diminum. Tah. Katakan sudah bekas tangan Godzilla. Enggak. Baru sakit, tapi kan Umi yang ngasihin. Tapi yang ngasihin Umi. Oke, okay, oke. Okay. Ini yang namanya cinta. Sok, diminum, jangan ngomong sok. Terus. Minum. Atuh, Mi. Ayo. Atuh, nanti sakit perut. Gak bisa nyari uang buat anak kita. Padahal cita-cita Mbun itu tinggi loh, sayang. Alasan. Ya, ya udah diminum. Ya Allah. Susis ya? Susis. Gak ketahuan susis. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi tuh ya kronologi kejadiannya nih. Set. Gimana? Pikirkan dulu. Ya. Pikirkan dulu. Yakin Umi ini suruh minum sama yakin, Abi? Yakin cinta enggak? Tadi dari Maya sampai habis, masa dari Umi sedikit aja enggak? Ini habis. Untuk membuktikan cinta, Men. Membuktikan cinta ini. Baik. Bayangkan aja tangan Pak Haji Bolot itu tangannya Krisdayanti pakai batu kali. Pakai batu akik. Bayangkan aja Krisdayanti udah. Boleh, baik. Jangan bayangkan Haji Bolotnya. Ayo minum. Iya. Minum.